Iya, sekda situ. Kemana? Kamu jumpa tadi tapaknya juga? Sana. Kita bahas koreannya. Jumpai tapaknya lagi. Ah, ini. Ah, ini adalah sungai yang termasuk jalur hijau yang kita turun dari lapangan. Iya. Tapi ketika kita kunjungi, ini beko sudah enggak ada di tempat ini. Ini udah lari semua. Lari. Di atas. Dan ya, ini atas dan ini ya. Nah, ini adalah bekas korean baru. Bekas korean baru. Nah, ini. Jadi ini ketika kita datang mereka tuh lari. Iya. Nah, karena udah duluan ada yang masuk sudah lagi. Sudah ada duluan orang. Ya. Sebab itu udah lengkap ada datanya sama orang itu. Dia menggali di sungai, langsung dimuat ke mobil. Buktinya ada pun di kamera. Ada mitra ada tadi. Nah, ini bekas daripada korean mereka. Nah, yang tadi bekas tapak beko. Putaran mobil juga ada. Iya. Nah, ini dia. Jadi yang punya mobil Ranger itu lari. Lari. Enggak mau diwawancarai. Enggak mau. Ketua BPD-nya kayak mana katanya? Ketua BPD itu di atas, tidak bisa kita klarifikasi tentang apa mau kita klarifikasi, tidak adanya pekerjaan di bawah. Pengorekan lahan ini. Enggak jumpa lagi lah. Lantaran udah lari. Udah lari dengan dengan ketua LKMD-nya. Kalau alat bekunya ada itu. Yang jaga itu ketua LKMD-nya itu. Yang jaga. Iya, itu. Yang pakai baju BPD tadi. Iya, itu ketua LKMD itu. Pak apa namanya? Pasti jujur atau barus. Baru. Aku pun yakin tadi ini pasti begitu masuk saring ini bubar. Iya. Orang tak resmi izinnya. Sempat dapat orang itu pula tertangkap kamera di dalam. Kan itunya tadi itu. Benarnya tadi, Bang, kalau jumpa kamu kalau turun tadi yang naik mobil Ranger, mau kami konfirmasi ya kan, tapi iya. Lari aja dia. Lari terus dia. Nah, untuk kocok pus lari. Ya udahlah, kayak mana tuh, Pak.